Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Oke guys, kali ini kita akan mereaksikan sebuah video festival silat pulut ya. Jadi di sini berkenaan dengan silat pulut karena yang kemarin kalau menurut saya itu kurang wow gitu teman-teman. Jadi saya ingin melihat detailnya lagi dan di sini ada festival silat pulut Jawara Izhar dan Alif. So ini kayaknya lebih keren daripada yang kemarin. Jadi teman-teman harus nonton sampai habis. Jangan skip iklannya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video reaction lainnya. Oke. Nah, langsung saja guys. Seperti biasa, silahkan klik like dan komen dan subscribe guys. Oke. Oke, 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 oke. Oke, let's go, kita play videonya. Oke. Silat sendiri. Music. Bass. Yang terpenting pernafasan biar enggak ngos-ngosan, guys. Iya. Woi, lihat ini. Abang ini beh nih. Saya kalau kembangan ataupun bunga ya, bunga kalau bisa dikatakan seperti itu saya nggak bisa guys, karena ini butuh kelihayan, nggak kaku. Oke, salaman dulu. Sip. Yep. Ini lagu dia best banget. Oke. Ini memang ada yang komen juga di video sebelumnya guys, memang gerakannya itu memang lihai, lincah dan lain sebagainya. Tapi ketika ada musuh dia akan berubah menjadi keras. So, di sini kita akan lihat. Jadi kelihatannya aja kayak apa namanya ya, lunglai. Tapi ketika ada musuh langsung sambat guys. Oke, okay, sudah mulai. Oke. Okay. Yaps. Oke. Okay. Ini menarik banget ini. Sebentar ya, fokus dulu guys. Nontonnya fokus ini. Oke. Oke, 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 paham. Jadi setiap nyerang itu pasti ditangkis di situ. Jadi ada tangkisan di dalamnya guys. Jadi bukan sekedar gerak ya. Bisa difahami ini bukan sekedar gerak. Ini penuh makna guys. Oke, okay, kita bisa lihat tuh. Nah, tuh. Tuh kuncian udah. Nah, tuh. Tuh. Tuh, kita bisa lihat di situ. Set. Dia menyerang area kepala tapi ditangkis. Best. Okay.
Apa? Woi, kan bener kan? Oh kan? Dia mengangkat kaki itu untuk menjatuhkan lawan. Ah, lepas itu dia kunci. Okay, alright. Kita lepas lagi. Okay. Best ni. Okay, sikut dia bermain juga. Oh, best, indah sangat ni. Ayo, joget dulu. Biar gak stres. Best sangat. Good. Ya, yeah, udah selesai nih videonya, guys. Wow. So good. Wow, indah, keren, penuh makna, dan kita gak bisa, guys. Orang yang tidak belajar itu tidak bisa menangkis serangan-serangan tadi, guys. Benar. Tapi kalau orang yang sudah belajar, terlatih, maka di situ dengan mudahnya tangan kita akan refleks seperti itu. Wow, keren, super amazing. Aduh, nah ini baru yang saya mau, guys. Pertunjukan-pertunjukan seperti ini. Oke, okay. Kalau kemarin itu agak-agak mungkin abangnya mengalah seperti itu. Jadi saya kayak ini nggak apa ya, nggak fair gitu loh. Tapi di sini kita bisa lihat di festival ini bahwasannya semuanya keren banget. So, keindahan seni di dalamnya, di alunan musiknya, dan apa namanya gerakan-gerakan tubuhnya itu mengandung makna yang sangat besar. Tentunya teman-teman sudah melihat tadi ketika diserang kepalanya dia akan menangkis, diserang kaki dia akan menghindar, lalu diserang pakai sikut ya sininya itu dia akan langsung menangkis juga, dan itu refleks yang sangat bagus ya. Tapi kalau kita tidak mempunyai refleks yang bagus, di situ kita bisa langsung KO, teman-teman. Istilahnya kalau kita berkelahi ataupun tarung ya teman-teman, di situ kita bisa langsung buk, habislah kita seperti itu. Oke, cukup sekian saja. So keren banget, keren banget silat pulut, keren. Dan saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, rezeki yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.